Selamat pagi. Dah. Okey. Hari ini kita bagi dia handle lori. Kita tunjuk je dengan dia. Kakak duduk sebelah. Boleh tumpang? Mula dia orang buka ni. Tak pasang betul lah. Skru pun tak pasang. Lawa aku. Sana, sana. Kat je. Di situ. Kau jangan baca pula. I'm Johorin, okay? Oh, kat sini skru dia orang ni. Dia orang tak pasang. Itu yang ni? Masuk boleh atas ni ke? Ah, tu biar lu. Oh, biar lu. Biar lu. Tu. Odometer dulu. Yang penting dah record odometer. Ni? Ah, dah. Oh, okey. Tu Patriot 8890. Nombor lori. PET ah. PAT. Patriot 8890. PATT. PATRIOT. Berapa nombor lori? 8890. Okey, jom. Kita mulakan perjalanan kita. Kita mencari makan. Gelap eh. Gelap eh. Atas ni nampak depan. Tu lah, tu nak kena potong lah. Ingat tak? Kau nak cek kelas buat apa? Mana ada kelas? Mana ada kelas, aduh. Kita ni macam naik kapal terbang kau tengok. Masuk gear dia ada ding ding. Mana kak? Pergi office. Kita kena cari kontena ni. Cari lah kat sini. Tak. Kalau kita nak tahu yang kita kontena ni kat mana, macam mana? Kita kena cari. Ini kita memang dah tahu. Ni kita ambil dekat sini. Ni memang untuk sini. Lot 14 punya gate pass. Sama ada laden ataupun empty. Ni empty. Sebab kita kena buang dekat ICS. Kalau laden, kita kena buang dekat depo. Eh, dekat depo pula. Dekat maknanya port. Maknanya depo express ni, dia punya barang semua dalam dalam kawasan ni lah. Ni PFSU 28278 tu lah. Ini kau tengok berapa? Tung ni berapa? 20 GP. Kan? Tu 20 kan? Hijau. Ada lori. Ah, ada lori, so kau kena tunggulah sekejap. Tungnya di sana. Kau tulis depan dia tu no, ni MT EMT EMPTY EMT EMP EY
Apa maksud ni? MP lah, tong kosong. Kontena yang ni tadi eh? DF ni? Tulis semua ni? Ya, no. Ni 20 kan? Hmm, 20 GP. Trailer sang buat tengok destinasi dari blok 14 blok 14 boleh blok 14 je blok 14 lepas tu ICS ke ICS ni depo lah dia ICS ni tu depo lepas tu kau tengok odometer setahun yang salah pulak 67781 ke 7781 betul? Empat angka tu. Ambil ni 7781. Ambil empat yang titik tu ya. Break tadi ah. Break. Perkara pertama. Gelap kau dah. Takut. Mula-mula sekali kena pasang lock ni. Dekat sini kita ada lock. Macam tu. Dekat NISU, dekat company lain kita tak tahu lah. Itu wajib pasang. Okay. Lepas tu pasang hose. Tak lah. Macam aku edit lah. dia punya tu ada kan? Pasang belah mana dulu? Dia punya tu tak ada lah.
Sekarang kita nak buka lagi benda tu. Kau pilih mana satu yang okey. Dah siap. Kau naik, kau ambil stopper tu. Masuk kan? Kau tukar jalan ke depan. Kau tak belakang kau. Buat ke sana. Buat. Lock belah sana yang tengah tu turunkan. Lock, lock. Lock yang belah sana yang tengah tu turunkan macam sebelah. Turunkan, letak bawah. Nampak? Yang tengah, yang tengah. Yang tu kena turunkan. Yang mana? Oh, yang tengah tu. Jangan bagi dia naik. Haa. Pick up kat mana ni? Sana? Tolak dia ke atas. Nampak? Ni? Lagi ni kan? Pusing dia. Ha. Ha. Jatuh lagi. Jatuh habis. Lock dia. Pusing. Kan
sikit, kita dah condemn. Ke kanan kan? Ke sini. Sebab belah, kita nak ambil yang belah kiri yang nombor 5 kan? Lagi? Lagi. Nak bagi straight ke apa? Bagi ke depan. Ha? Kau kena impact dia belah kiri. Boleh ke? Hmm. Try lah. Lepas. Takkan nampak ke sebab dia belah kiri. Kau tegak dulu. Pasal kau ni terlalu rapat dekat kanan. Kau kena rapat ke kiri. Ha, jadi kau lajak ke depan, kau ambil ke kiri. Hari ni member dah 3 kali potong trailer. Sambung trailer, potong trailer, sambung trailer dah 3 kali. Okay, berhenti kat sini. Bagi dia gate pass. Ini laden kan? Laden kita tak payah turun, kita bagi dia gate pass je. Apa ni? Ha ni, gate pass ni bagi dia, berhenti sini. Oh dia datang lah. Ha dia datang. Gate pass tu bagi dia. Ya. Panas eh? Ada. Tegak je. Go slow. Okay, tengok kat tu. Hop. Dah. Ha? Iya dah. Kak malang terlalu. Nak kita skor lagi kan? Ha. Terlalu kau akan nampak. Dia adalah ICT atau bukan. Member pelik jalan jam.